Enek sing tau karo aku yuh, jothil saiki wis tuwek. Raine ngantek kaya pager jare lemune ngoten. Jane kula niku tuwek ya mah. Mergo wong tuwek niku mesti ora sehat. Niki wau kula ndelok jogete cah nom-nom iki nek sehat niku lho jogete. Mergo sehat. Delok ibu-ibu sing setengah tuwek mau joget gendenge perahu layar. Kang liak numpak perahu layar. Iki joget apa mususi nek ya bingung. Pancen setengah sehat. Bareng sing pun tuwek kaya kula niku ora pati sehat. Nggih pun kaya ngoten niku disyukuri nggih Mbah. Mboten sampean tok. Kula niku nek tangi turu ngoten kerengkengan. Nata boyok niki kaya dipantek. Nek mboten kula ombeni jamu mboten iso ngadet. Kula ombeni jamu mak bleng. Bareng ngombe jamu niku lagek kula waca. Jebule kleru jamu telat bulan. Lho ning malah sehat lho. Bareng ngombe jamu telat bulan niku terus kula sehat. Rasane niku iso mak plong ngoten boyok niki. Nek mboten percaya mang teko ibu-ibu lah nggih ngoten. Niku nasibe wong tuwek niku pun kaya ngoten. Mergo wong tuwek niku napa to jane dicedhaki penyakit, didoi kesehatan. Dek niki priksa ten nggene Pak Dokter. Walah yo. Kok pinter doktere kalih kula nggih. Kula priksa niku sing kula priksane mripat, Pak, mripat kula niki pripun nggih nyawang kok blereng. Nggih niku kudu dioperasi, Pak Jothil. Lah nek operasi ngoten biayane pinten? Nggih sekitar 8 juta lah. Sing kula pikir niku nyambut gawe ku setengah tahun lah entek. Batine kula ya eman wong 8 juta kok diengge ngoperasi mata. Batinku alah ora usah dioperasi. Picek dak ya wis aku ya ngoten. Lah bareng sakniki kula nyawang keng mriki niku lho. Apa ya picek tenan ya aku calone ketoke ya. Iki kok ya wis ora pati cetha. Ngrungokke ya wis ora patek krungu. Ngoten niku lho. Kula niku duwe anak senengane ngingu kucing. Anak kula niku kucing Persia niku 3. Sing lanang niku jan sing gregetke tenan niku. Jan niku gregetne kalih kula. Melayu niku tak delok niku. Karo nguyuh mbuh-mbuh ketoke. Melayu ora banter kok iso ceracrit-ceracrit. Bareng tak selidiki niku mayare kucinge kula niku anyang-anyangen. Kula nek anyang-anyangen ora bingung. Nek wong ngoten ya paling-paling udele were mason jempolane taleni mari. Lah kula niku goleki jempolane sikil niku sedina suwengi ora temu ya. Kucing iki jane jempolane iki endi tak goleki mliti ora enek. Goleki udele ya ora nemokne. Wis gregeten aku entuk remason. Mbuh pasapane kuwi. Ketoke kok tiba mburi. Bareng tak sawang ki kucing ki nyapo mlaku kok malah lho, ngoten niku nek sampean titen, niteni gelem niteni ilmu perkucingan. Sampean mboten apal ora ngingu kucing. Nek kula apal kucing lanang karo kucing wedok niku wis dhewe-dhewe. Kok kucing lanang niku nek pas sasi 10, bulan 10, bulan 11 niku wayahe gendaan ngoten niku. Mergo niku musim kucing kawin. Kula titan ngoten niku. Kapan bengi ngene wis tak rungokne suarane iki wis muni ngene. Sini yo, ngoten. Kapan bengi ngono wis sini yo. Kucing wedoke nyauri, tak mau. Tak mau. Mboke kucing iki yo nyuwara apik ngono. Anake wis genane muni tak mau, ngono iki mboke leh muni ngene. Mau. Kono. dipun tuselan Pak Gayeng jenengan dipun aturi gendurenan. Sinten? Jenengan. Anu mawon mangke Pak Gayeng dalan menaskan mriki gendurenan kali kula ten mriki nggih. Ngoten. Nggih niki kula kepaten Kucing gendurenan ngoten nggih. Nggih kula aturi Pak Gayeng. Nggih. Lho Mas Pak Gayeng di gawe napa? Pripun? Duwe gawe napa? Mboten duwe gawe butuhe mung gendurenan tok. Ababmu lho apane. Lo tak ngomong Pak Gayeng rin. Lo melu ah Mas? Duh. So kapan melu? Lah gendurenan jam pinten? Sing taun ngajeng kok Mas. Ini ladang bongko. Saiki ae. Datili wong atiku. Nalikane sepisan kata Bapak Beksan godo ati rinten siang telu kinurben jiwaraku ngundang rasa monggo tumete sing kalbu monggo Bapak kok nangis iki maksudku ngono lho kok ora jog biyen-biyen maksud saged ngajengaken monggo sabda pandita ratu mring sliramu dadya buat sakit kok.